Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ala nabi wa alihi shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali tentang book reading dari Allah yarham Kiai Haji Dr. Jaludin Rahmat bin Rahmat Sujai. Beliau adalah guru besar kita, pembina sekolah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, mengkaruniainya dengan pahala yang berlipat. Ala hadirinya kulinatul salihah summa nusam ila jalanin rahmat nasjai wal marhumah iskartini bin nisana al-fatihah awli billahi bin asyadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buku yang dibaca sama bahasa adalah Aku Jangan Bakar Taman Surgamu. Kita memasuki pada halaman 60 Khonbar Belajar Wara' dari Ali bin Abi Thalib. Izinkan saya bercerita tentang Khonbar. Mungkin karena ia budak atau mungkin karena ia sahaya Ali, sejarah tidak banyak bercerita tentangnya. Ia termasuk tokoh-tokoh yang tidak terkenal. Kemelut politik dan kampanye politik pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menenggelamkan bintang-bintang yang cemerlang. Khonbar beruntung bisa belajar langsung dari orang yang mengikul misi wara' dari apa yang diharamkan Allah. Wara' tidak ia dengar dari khutbah-khutbah di mimbar, tidak ia baca dari buku-buku tasawuf. Ia menyaksikannya sendiri dalam diri guru yang dicintainya. Ia mencintai Ali dengan kecintaan yang sangat. Pada suatu hari, Ali membeli dua potong pakaian, yang satu potong lebih mahal dari yang lainnya. Lalu ia memanggil budaknya, "Ya Khonbar, ambillah pakaian yang 3 dirham untukmu dan pakaian yang 2 dirham untukku." Khonbar berkata, "Engkau lebih layak ya Amiral Mukminin. Engkau suka naik mimbar dan berkhutbah." "Ya Khonbar," Khalifah berkata, "Amiril Mukminin berkata, ya Khonbar, engkau masih muda, masih banyak keinginanmu. Aku malu di depan Tuhanku memakai baju yang lebih baik darimu, karena aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri budak-budakmu pakaian yang kamu pakai dan makanan yang kamu makan." Dari paragraf ini kita ketahui bahwa ada orang yang bernama Khonbar. Dia adalah pembantu dari Ali bin Abi Thalib. Khonbar itu belajar wara'. Wara' itu artinya adalah dia bersikap untuk tidak mengambil yang haram atau berupaya untuk menghindar dari yang haram. Suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib itu membeli 2 potong baju. Satu potong baju lebih mahal dari yang lainnya. Jadi ada 2. Ali bin Abi Thalib memanggil Khonbar dan menyerahkan pakaian yang seharga 3 dirham untuk Khonbar, kemudian mengambil pakaian yang seharga 2 dirham untuk Ali bin Abi Thalib dipakai. Khonbar menjanggah. Khonbar merasa tidak enak, karena kok yang lebih mahal diberikan kepadaku, tapi ternyata Ali bin Abi Thalib hanya memakai yang lebih murah. Alasannya ketika ditanya, "Kenapa ya Amirul Mukminin begitu?" Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjawab, mengatakan bahwa Khonbar itu masih muda, masih banyak keinginan.
saya, kata Ali bin Abi Thalib, malu di depan Tuhanku memakai baju yang lebih baik darimu. Karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, beri budak-budakmu, beri pembantu-pembantumu pakaian yang kamu pakai dan makanan yang kamu makan. Nah, dari sini kita ada pelajaran penting. Ternyata dalam agama Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kemudian dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib, ada kesederajatan satu level. Manusia itu seluruhnya sama, baik itu tuan maupun pelayan, baik dia kaya maupun miskin, baik dia orang biasa-biasa paling mesin dan orang yang tidak biasa, itu derajatnya sama. Jadi sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Nah, ajaran Islam mengatakan kalau kamu punya pembantu, punya pelayan, maka jangan diskriminatif. Jadi kalau kita makan punya makanan pizza misalkan, kita harusnya membagi juga pada pelayan kita, itu pembantu kita, makanan yang sama yang seperti kita makan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu, kalau dia makan itu, dia kumpulkan seluruh pelayan-pelayannya dan dia makan bersama-sama dalam satu tempat. Mungkin kalau kita bisa aja begitu ya, kalau kita lagi tumpengan misalkan, kalau lagi kalau kita ngelewat gitu ya, kita makan kadang-kadang di pesantren, kadang-kadang makannya barengan gitu. Tetapi nilai penting dari paragraf yang Pak Asa bacakan tadi di buku ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib telah mempraktikkan sikap dari kesederajatan kita. Jadi meskipun Ali bin Abi Thalib adalah tuan dan Konbar adalah pelayan, tetap diberi penghargaan, disamakan kedudukannya dengan kedudukan Ali bin Abi Thalib, tapi dalam hal yang sifatnya material, yaitu baju kan materi. Tetapi dalam aspek yang sifatnya di luar materi, seperti keilmuan, spiritualitas, kesalehan, orang bisa berbeda. Ya. Tetapi dalam aspek lahiriah, orang bisa sama. Ali kemudian mencoba memakai pakaian bagiannya. Ternyata lengan bajunya melewati jari-jarinya. Potong kelebihannya, kata Ali bin Abi Thalib. Konbar itu pun memotong baju yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Baju tangan panjangnya itu dipotong, kata Konbar, biar saya jahit dulu, wahai tuan, kata lalu Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, biarkan saja apa adanya, biar lebih cepat aku pakai. Jadi tidak ingin dirapihkan dulu, tapi ingin langsung dipakai saja. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang sifatnya tidak terlalu mementingkan aspek-aspek lahiriah ya. Konbar menyaksikan dengan takjub junjungannya khalifah penguasa separuh dunia itu memakai pakaian kebesaran dengan ujung lengannya yang compang-camping. Berkat berkhidmat kepada Imam Ali, Konbar berbahagia dalam kesederhanaannya. Kebahagiaan yang tidak pernah didapatkan dalam kemewahan. Ia sudah menyerap banyak ilmu dan kearifan. Akhirnya, ia dikenal sebagai murid imam yang menjadi rujukan pengetahuan agama. Seorang tiran yang arogan dan narsis mengadakan majelis. Tiba-tiba Konbar masuk secara spontan. Semua orang berdiri menghormat atas kehadirannya. Tiran itu membentak hadirin, di hadapanku kalian berdiri menghormati dia, memang siapa orang ini? Seorang lelaki dengan berani berkata, bagaimana aku tidak menghormati orang yang di jalannya para malaikat menghamparkan sayapnya? Bagaimana aku tidak menghormati orang yang di jalannya para malaikat menghamparkan sayapnya? Oke, dari kalimat ini, kenapa ya?
Konbar itu dihormati ketika masuk dalam majelis, kemudian dihormati dengan alasan ada orang yang mengatakan bahwa dihormati karena orang ini di jalannya para malaikat menghamparkan sayap. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang itu menempuh suatu perjalanan, menempuh perjalanan untuk belajar, bahkan dia bersegera untuk belajar, untuk majelis ilmu, untuk mengambil pengetahuan, maka sepanjang jalan yang dia lewati itu, pada dasarnya dia sedang menginjak sayap-sayap para malaikat. Karena dikabarkan para malaikat itu, kalau ada orang yang berniat untuk belajar saja, para malaikat itu akan mendoakan. Bukan hanya para malaikat, bahkan burung-burung makhluk hidup yang tidak kita ketahui itu, dia akan mendoakan kita. Gitu. Mendoakan kita kepada Allah Ta'ala supaya yang diniatkannya itu terwujud, kemudian nanti berlimpah pahala dari sana. Bahkan para malaikat itu mendoakan mereka-mereka yang cinta ilmu, mereka-mereka yang beraktivitas dalam kehidupan keilmuan itu. Nah, betul apa yang disampaikan seseorang kepada orang yang bertanya itu, bahwa sebenarnya bagaimana aku tidak menghormati orang yang di jalannya para malaikat menghamparkan sayapnya karena faktor ilmunya, gitu ya. 200 tahun kemudian, seorang sastrawan ahli bahasa Arab, penulis banyak kitab bahasa Arab, Ibnu As-Sikit, dipanggil Khalifah Al-Mutawakil. Khalifah Al-Mutawakil adalah khalifah dinasti Abbasiyah. Ia diminta mengajari dua orang anaknya. Di hadapan orang tuanya, anak-anak itu menunjukkan kemampuan bahasanya yang menakjubkan. Al-Mutawakil melihat Ibnu Sikit mengajar dengan penuh cinta, dan ia berhasil. Al-Mutawakil tahu bahwa Ibnu Sikit termasuk pecinta Ali bin Abi Thalib. Al-Mutawakil bertanya kepada Ibnu Sikit, "Wahai Ibnu Sikit, manakah yang lebih kamu cintai, anak-anak aku atau Al-Hasan dan Al-Husain?" Jadi Ibnu Sikit ditanya sama Khalifah Mutawakil itu, "Yang kamu cintai itu anak-anakku atau Al-Hasan dan Al-Husain?" Kita tahu siapa Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu putranya Ali bin Abi Thalib, putra Sayyidah Az-Zahra. Muhammad bin Sikit dengan cepat menjawab. Tampaknya ia tersinggung dengan pertanyaan itu. "Demi Allah, tali sandal Kanbar lebih aku cintai daripada kamu dan anak-anakmu." Sang tiran marah. Al-Mutawakil itu marah. Ia memerintahkan Al-Ghojo memotong lidahnya, dan raksasa-raksasa pengawal sultan menginjak-injak perutnya. Ia syahid karena lidahnya menyebut Kanbar. Ia memilih jenis kematian yang dipilih Kanbar. Al-Hajjaj bin Yusuf senang membunuhi pengikut Ali bin Abi Thalib. Dihempaskan di hadapannya Kanbar dalam keadaan terbelenggu. "Hai Kanbar, apa pekerjaanmu untuk Abu Thorob, untuk Ali bin Abi Thalib?" "Aku melayaninya setiap kali ia berwudu." "Apa yang ia katakan setelah berwudu ya Kanbar?" Kanbar menjawab, ia bergumam perlahan, dan ketika ditanya apa yang ia ucapkan, ia membaca, "Anaka, apabila mereka sudah melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala kesenangan, sehingga ketika mereka bersenang-senang, kami jatuhkan azab secara tiba-tiba dan mereka kebingungan." Apakah ia menafsirkan bahwa ayat itu ditujukan kepada kami? Maksudnya kepada Hajjaj bin Yusuf yang orang jahat itu. "Benar, hai Kanbar, apa yang akan kau lakukan jika kupotong lehermu? Demi Allah,
aku berbahagia dan engkau celaka. Al-Hajjaj berteriak, sembelih dia seperti kamu menyembelih kambing. Kanbar menemui kesyahidan seperti pernah dikatakan oleh junjungan kekasihnya, pengajar warok dengan akhlaknya, Ali bin Abi Thalib. Para ulama menyebutnya Kanbar yang disembelih karena cintanya kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari catatan dari buku Jangan Bakar Taman Surga itu, ada suatu pelajaran penting bahwa orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang melaksanakan kebenaran, orang yang cinta ilmu, kemudian melaksanakan ilmunya itu dalam kehidupannya, dan dia berhadapan dengan orang-orang yang anti dengan ilmu, orang-orang yang anti dengan kebenaran, maka dia akan sampai pada kesyahidan karena mempertahankan kebenarannya itu. Syahid artinya dia wafat dalam keadaan yang baik. Yang baik itu karena apa? Karena dia mempertahankan kebenaran. Di dalam hadis-hadis, kalau orang itu syahid, wafatnya syahid, maka dia tidak lagi dihisab, tidak lagi dipertanyakan tentang amal-amalnya, tetapi dia akan masuk surga. Dan berbahagialah, kata karena itu kemudian dari Kanbar berkata, aku berbahagia kalau aku dibunuh. Kenapa? Karena aku telah menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada khalifah, yang dalam hal ini adalah penguasa yang sangat kejam itu. Relevansi atau keterkaitan kita dengan keterkaitan dari yang Pak Asa bacakan, jangan bakar taman surgamu, dengan konteks pendidikan kita adalah bahwa orang-orang yang berada dalam kebenaran itu senantiasa mencintai ilmu, dan dia berusaha untuk warok. Warok artinya mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Kemudian dia menegakkan kebenaran walaupun nyawa menjadi taruhannya. Langkah baiknya kita semasa belajar ini senantiasa terus-menerus melakukan belajar dan belajar, meskipun nanti dalam perjalanan kehidupan kita, kita masuk pada tahapan misalkan wafat, berarti kita sedang berada dalam wafat yang syahid gitu. Tentu saja kalau kita dalam keadaan belajar, maka kita dalam akan mati atau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Demikian yang bisa Pak Asa sampaikan.